Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo buka suara soal rencana Indonesia untuk membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Rencana itu telah dilontarkan pemerintah sejak 2017 lalu, namun belum terrealisasi hingga kini. Fajar mengatakan, pembelian alutsista bukan merupakan domain TNI Angkatan Udara. Pihaknya, kata dia, hanya yang mengoperasikan alutsista ketika sudah dibeli. Kewenangan kami adalah bagaimana kami menyiapkan pelatihan, pembinaan dan lain sebagainya, untuk pembelian berada di domain Kementerian Pertahanan, kata Fajar di sela seminar internasional Air Power. Pada 2017 lalu, Menteri Pertahanan saat itu, Ria Mizar Triakudu menyebut pembelian Sukhoi dilakukan dengan skema imbal beli dengan Rusia. Skema tersebut sesuai praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam perjalanannya, pesawat tempur itu tak kunjung datang. Pada 2019, Rusia sempat mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg Vekopilov, tak menyebut negara yang dimaksud. Ia hanya menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli pesawat perang buatan negeri beruang merah tersebut. Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam, ini sangat bagus, kata Kopilov dalam jumpa pers di kantornya, Desember 2019. Media asing melaporkan, Indonesia terancam batal membeli pesawat tempur itu karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Rumor pembatalan ini muncul setelah seorang pejabat Indonesia yang tak ingin disebutkan namanya menuturkan pihak Amerika Serikat telah menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa kena sanksi jika terus melanjutkan kontrak dengan musuh bebuyutannya itu. Dikutip dari Bloomberg, pejabat yang mengetahui kontrak pembelian jet itu mengatakan bahwa sejumlah rekan telah berulang kali mempertanyakan mengapa Indonesia tidak boleh membeli jet Rusia dalam beberapa pertemuan dengan pihak Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan dari negeri Paman Sam. Pejabat itu memaparkan bahwa pejabat Amerika Serikat dengan gampangnya hanya menjawab bahwa itu adalah kebijakan negeri Paman Sam. Amerika memang memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara lain, terutama negara mitra, jika kedapatan menjalin transaksi alat utama sistem pertahanan alutsista dengan musuh Amerika Serikat. Undang-undang itu dikenal dengan CAATSA. Undang-undang itu berlaku bagi Rusia dan beberapa negara lain yang juga dianggap Amerika Serikat ancaman seperti China.